yang telah kita menangkan ini yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan sholat tahun berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat-Mu yang berkah dari Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, pada malam hari ini seperti biasa, sebelum kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, kita akan membaca dulu tausiah agama, yang mana pada malam yang kelima ini alhamdulillah setelah kita berlaku dulu kita pakai pansero ya, karena pendahulunya takdir. Dan pada malam ini alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Ustaz tadi yang menyampaikan tausiah dalam malam hari ini. Kami ingatkan kepada anak-anak sekalian, pada saat melaksanakan ibadah dan lain-lain, dan menggunakan tausiah ini, tausiahnya adalah perhatian bagi kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melalui kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah, kalau sekarang ini belum bermakna bagi kita, insya Allah 5 tahun sebelum depan, Allah masjid ini akan tetap makmur di tangan kita sekalian. Apabila memang dari sekarang kita sudah didik dengan pendidikan agama yang ramah, sekali lagi pada anak dengarkan, jangan main di belakang, jangan main, karena ini pelajaran, tidak ada pelajaran sekolah. Ini kita sudah ramah ini adalah pelajaran agama dan untuk bekal hidup kita sehari-hari. Untuk itu pada Bapak Ustaz tadi, waktunya kami persilahkan dan makin lama makin baik dan mengalami haus dengan ilmu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Shalla la ilaha illallah wa shalla Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah ya, sehat ya. Tahun kemarin sholat raya ya, gitu. Sholat di rumah. Sholat di rumah di kemarin. Di masjid kita ada sholat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sholat di masjid dengan masih tetap memakai artinya yang ada masker. Tapi waktu sholat jangan pakai masker. Kalau jam ini boleh dengan sekarang itu dengan sekarang. Maksudnya kalau sholat terbuka malam ini, ya jangan lagi mau buka sholat tertutup gitu ya. Mudah-mudahan waktu sholat itu mudah-mudahan aman. Dengan perintahnya ketika sholat dibuka, wanita saja dibuka tak boleh. Wajahnya harus kelihatan, tangannya harus kelihatan. Ya, kan ya? Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berjumpa dan bertemu kali ini, bertemu lagi di bulan Ramadan ini 1442 Hijriah. Sesuai dengan doa kita Bu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa walina Ramadan. Ya Allah, berkati aku di bulan Rajab dan bulan Syaban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Allah sampaikan. Marhaban ya Ramadan. Sahlan wa sahlan ya Ramadan. Barang siapa
yang bergembira-gembira menghadapi bulan Ramadan, Allah hapuskan dosanya setahun sekali. Bahkan ada lagi yang mengatakan, barang siapa yang bergembira-gembira menghadapi Ramadan, Allah hapuskan dosanya tahun depan. Malu kelakar ya. Belum lagi dilakukan, lagi hapus duluan. Saking dengan Allah itu baiknya dengan kita. Selamat dan salam caturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalam negara berita dan sekarang kita berada di alam yang terang-terang. Insyaallah di badan besar nanti kita akan mendapat sepahat dari beliau. Amin ya Rabbal. Dengar gue, suara saya gue. Dengar ya. Tidak sedang gue di luar dan suara ngobrol-ngobrol. Yang belakang gue, dapat kasih dalam gue. Kalau dibiarkan hari ini, dibiarkan 2000 di luar itu bu, besok main percon. Dibiarkan main percon, dibatin di percon ke dalam ruangan ini, kalau belum biarkan. Jadi nanti itu dimalah. Aku lama sekali ketemu, jauh dibatin ke dalam. Nah yang belakang kejar, kalau benar itu. Ibu, itu baru mencoba anda itu. Allah Akbar. Nah itulah tandanya. Kalau terjadi, tidak apa-apa, kita awal Ramadan dan jangan sampai ini, baru 5, 6 ya. Kalau terjadi ada jujur yang di belakang tidak terlibat sholat, tidak apa-apa. Jumlah siapa itu? Kalau 5 kan mungkin tinggalkan. Aku baru boleh tinggalkan. Bahaya itu. Bapin yang dalam ruangan ini lemak yang pecelnya tapi lain dan tidak begitu. Ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Apa yang kata Allah ya ibadatina amanu ketiba alaih kemusian kama ketiba alaih bina min kubimu lahalakum takakun. Hai orang-orang yang beriman, berkuasa kamu sebagaimana berkuasa sebelum orang-orang sebelum kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, mencapai ketakwaan ini bu tidak mudah. Perlu waktu, perlu proses, perlu itikad, perlu semangat. Kalau kita tidak punya itikad, tidak punya semangat, nah mencapai ketakwaan ini jauh panggang dari api bu. Apalagi Ramadan ini banyak halangan dan rintangan kita. Halangan pertama, kita tidak bisa artinya menahan lapar dan haus. Itu halangan pertama. Belum halangan-halangan yang lain. Begitu. Kenapa kita semangat melaksanakan Ramadan ini? Karena Allah mengatakan di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pengampunan dosa itu. Betul mah? Dekatin uang yang dekatin dosa ini yang di dalam dunia ini. Kalau budak kecil baru lahir dekatin dosa. Apabila sudah hebalnya mulai ada dosa. Kalau kita jangan ditanya lagi dosa. Kalau kamu tahu aku nyimak masa ini mau dosa aku, mungkin kamu udah dengar, dalam dengar aku ceramah. Kalau baca di jimo, mereka tahu. Makanya kita berusaha untuk tetap artinya minta pengampunan terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah nyanyikan dalam Al-Qur'an. Bersegeralah kamu, bersegera pula jumian, bersegera. Segeralah kamu menuju pengampunan Allah. Karena pengampunan Allah ini seluas langit dan bumi. Luas bu, langit dan bumi ini seluas tinggal bila luas apa langit dan bumi pengampunannya. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa dosa yang selama ini kita kerjakan Allah tidak memaafkan, tidak mengampunkan. Tetapi dosa yang terhadap manusia ini nah Allah susah. Karena kalau sebelum orang yang tempat kita berdosa tadi memaafkan kita. Dan kita juga sebagai manusia ketika orang minta maaf ya dimaafkan. Halo ibu, halo.
Kalau orang sudah minta maaf, dimaafkan. Kamu ini adalah selalu dalam umum, tiada maaf bagimu. Kalau kami nangani, mudah maafkan. Jujur deh, kamu ini harus ngomong kamu. Nah, rajut-rajutlah. Ada yang ngomong bayu kembali, ibu-ibu bagaimana? Kenyataan. Selalu dalam umum, tiada maaf bagimu. Karena ada dusta di antara kita. Nah inilah maafkan. Bayangkan ada seseorang yang datang ke Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ya Umar, aku yang ketemu dengan nabinya Rasulullah. Uji Umar adu aku yang kita kemampunan karena bersuatu banyaknya. Uji Umar mau sekedar kau nak ini tak sana ketemu Nabi dengan aku dia cukup ceritakan dah dosa besarnya ada sebesar bumi dan langit mungkin lebih ayah penting uji sini Umar kalau macam itu ayo ke tempat didatanglah dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah uji Nabi ngapo maksud kita ya aku ini banyak dosa ya Rasulullah. Apa dosa kau ini? Ada seluas langit dan bumi, yo. Ada melebihi kasih Allah, mungkin yo. Aku je punami. Nah, coba cerita dulu dosa kau ni aku. Aku ni tukang urus kuburan, tukang jago kuburan. Gawe aku ni tiap hari berdoa supaya mati banyak. Dia banyak kali tadi. Dia baca kali kuburan, ya, muat dapurannya. Jadi dia berdoa, ya Allah, minta lah mati terus. Uji Nabi, kalau yang pun lu kuburan berdosa, karena orang yang mati itu, karena ajal. Sampai saatnya, mungkin aku berdoa terus, dan itu. Ada lagi, ada lagi. Aku ini tukang jatuh kuburan, tukang kali kuburan. Ada suatu ketika, mohon maaf ya ceritanya. Ada suatu ketika, ada anak raja cantik, perempuan, dia meninggal. Malam-malam kegali kuburannya. Kutidoki wanita itu. Nah, di Nabi, memang besarnya dosa kau ini tadi kau. Dalam sebuah cerita, diusir di Rasulullah. Karena menurutnya, aturan majarnya dosa itu. Besarnya. Belarilah orang ini, di bulan Ramadan inilah di suasananya. Lari kepada Pintandus memohon kepada Allah dengan terik matahari dia lagi berpuasa dia berdoa ya Allah aku sudah menghubungi utusanmu tapi aku tidak diterima akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril datangi kepada Nabi ya Muhammad kau gali cari orang tadi datang urusan kau memponis umi dosa masuk neraka berdosa besar tidak kau terima. Itu urusan Allah yang mungkin kamu nyampaikan saja. Akhirnya Nabi mutusi anak banyak terus cari. Para sahabat mencari orang itu bertemu di padang pasir dalam keadaan puasa yang terik panas matahari. Dia selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis. Dibawa ke rumah Rasulullah diajak berbuka bersama. Pas sholat maghrib orang ini meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Orang ini nanti bersama aku di surga. Subhanallah. Nah itu bukan berharap kamu, kata Allah, untuk mencari pengampunan Allah dan pengampunan itu seluas langit dan bumi. Kemudian apa kesemangat melakukan puasa bulan Ramadan ini? Pertama adalah mengampuni dosa tadi. Kedua, pintu neraka itu tertutup dan surga terbuka untuk itu. Insya Allah ya, amin ya. Amin. Tapi kaki masuk surga itu ada pertanyaan, ibu galak masuk surga, galak sekarang, jadi. Nah, nanti lagi. Iya. Kaki. Nah, itu ya. Jadi intinya, pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka ketika kita melaksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan pengampunan, bulan keberkahan, bulan segala-galanya rahmat dan nikmat ada bulan Ramadan ini. Ya, walaupun kita menahan haus dan lapar,
Ketika kita menahan nafsu inilah Allah memberikan ganjarannya 10 jadi 100 bahkan dilipatkan jadi 700. Masuk ayat Quran di bulan yang lain satu huruf 10 ini ganjaran. Di bulan Ramadan satu huruf jadi 100. Jadi kalau masuk alim lamim saja berarti sudah 300. Belum lagi jika kita bulan Ramadan akannya itu. Nah tetapi kenapa ya Allah semoga kamu menjadi orang bertakwa. Takwa ini paduannya keimanan, keyakinan. Kalau kita ini tidak memahami, tidak belajar tentang ilmu keyakinan, lewatlah lo. Kenapa mencapai tingkat keyakinan dan keimanan ini yang susah sekali? Karena kita lanjutkan kita, matahari dan injoknya, ya. Hamparan bumi luas dan injoknya. Termasuk kita lah injoknya kebahagiaan. Anak mengagak kita galau, jadi uang membangun. Istri taat dengan suami, ya. Suami sayang dengan bini. Harta lain dan injok. Masih kadang-kadang kita belum yakin kepada Allah. Masih sangsi kadang-kadang. Apalagi kadang-kadang kita berpikir semuanya itu bukan urusan Allah. Semuanya itu karena aku bekerja keras. Ampun, ampun. Kalau sudah orang mengatakan demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui momen Ramadan ini, jadi kalau momen Ramadan ini ibaratkan momen Ramadan yang terakhir bagi kita, biar kita semangat melakukan Ramadan ini. Benar Rasulullah, di akhir Ramadan menangis. Kenapa di seorang sahabat menangis ya Rasulullah? Aku sedih, aku takut, khawatir nanti di bulan Ramadan akan datang tidak bertemu lagi. Nah, kalau kita utamakan Ramadan ini yang terakhir, berarti semangat kita. Tapi kalau kamu selalu dalam ngomong, kita dalam ngomong, masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Tidak maghrib, masih ada esok maghrib. Tidak subuh, masih ada subuh esok lagi. Tidak asar, masih ada asar. Tidak Jumat, Jumat depan masih. Tidak Idul Fitri, tahun depan Idul Fitri itu. Perasaan. Tapi kita tidak tahu ajal kapan datang menjemput kita semua, ya. Bapak Ibu yang hormati, itu yang dapat saya sampaikan melalui artinya kultum. Ini kenapa kultum? Kuliah 7 menit, kalau 10, ini 15. Mohon maaf, dikode lebih ya. Mohon ampunian kepada Allah. Jika ada yang bagus, itu datang dari Allah. Jika ada yang jahat, datang dari saya sendiri. Mohon maaf. Terus yang tadi masalah-masalah tadi, mau ada yang tersinggung, aku udah lah. Oh, biarlah kamu tersinggung hari ini, insya Allah sebulan depan kamu akan sadar aku yang dikatakan tadi. Kalau itu datangnya dari Allah. Nah, kadang kalau datang dari yang dari ini, nah, pertama, kalau datang dari saya, mohon maaf dari datangnya. Begitu yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon ampun, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kamu semua. Bila kau berikan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada Bapak Saudara yang datang pada acara ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dapat belajar dari ini juga bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa kali ini supaya lebih berkualitas baik kekuatan dari ibadah satu kita mampu kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Sebagai